Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga amin. Hari ini hari Senin, tanggal 11 Maret tahun 2024. Saya Pak Andut, Dr. Andus Mardio, melalui channel YouTube Dr. Andus Mardio. Ini berada di pasar Bibran. Buka puasa yang ada di wilayah Kauman. Tetapi di tempat ini puasanya masih besok, tapi ini sudah ada yang jualan. Mungkin melayani para masyarakat yang puasa mulai hari ini. Dan ini jelang buka puasa Bapak dan Ibu sekalian, ini sekitar pukul 5:30. Situasinya seperti ini, mau cari makanan ini sudah banyak. Jadi mulai dari martabak, mau cari ayam, mau cari ini buah-buahan atau cari lauk, ini sudah ada. Wah, ini ada telur-telur dan di sini juga mau cari kedai mie ayam, bakso, video dan sebagainya, pecel lele dan seterusnya sampai dengan di utara sana. Tetapi memang untuk jajanan atau untuk takjil yang sore ini ada di sisi itu sampai ke barat, sampai ke dekat masjid yang ada di Kauman. Monggolur, ini besok sore pasti sudah mulai sangat ramai yang jualan, dan ini menjadi tempat kiprah masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dan bagi masyarakat yang berpuasa dan ingin cari lauk, cari makanan, di tempat ini tentu menjadi tempat yang sangat ideal, tempat yang cukup praktis. Jadi cari makanan dengan harga yang terjangkau, kualitasnya, rasanya enak. Ini salah satunya adalah di Pasar Tiban di wilayah Kauman selama bulan Ramadan di tahun 1445 atau 2024 Masehi. Ini Bapak Ibu sekalian sepintas suasana di Pasar Tiban bulan Ramadan yang ada wilayah Kauman.